Lex, tadi gue nanya sama Mondi, Lex. Katanya kalau gue macem-macem sama anak serigala atau warrior, gue bakal dicari sama dia terus gue bakal dihabisin, Lex. Lu takut sama dia? Masalahnya bukan gue takut apa enggak sama dia, Lex. Tapi kita harus buru-buru bentuk geng baru kita ini. Dan harus berkali-kali lipat lebih kuat daripada mereka, Lex. Coba hubungin Bang Jarod deh. Gini, gue udah punya rencana. Kita harus punya senjata biar cepat dikenal di jalanan. Lu gak usah khawatir, sekarang lu ikut gue. Kita harus temuin orang yang lebih berpengaruh daripada Bang Jarod. Lebih pengaruh? Iya. Namanya Bang Kobar. Cari apa kalian? Ada Bang Kobar. Oh, Bang Kobar. Ada. Tunggu. Lex, lu yakin ini bengkel bagus? Lu mau ngorek motor lu di sini? Yo, ini bukan bengkel yang sembarangan. Bang Kobar ini bukan preman sembarangan juga. Dia itu banyak anak buah yang pencuri motor. Nah, ini yang lu semua lihat. Hasil curian motor dan barangnya masih bagus. Oh, oke, okay, jadi gue ngerti. Jadi Bang Kobar ini semacam curian motor gitu? Iya sih. Apa kabar, Om? Iya. Oh. Ada apa lo kesini? Tumben bener lo. Begini, Bang Kobar. Kobar. Gini, Bang Kobar. Saya mau korek mesin motor saya. Motor lo ini? Mau lari sekenceng apa lo? Ya, sekenceng-kenceng ya, Bang. Lo bisa bawanya nggak? Buat apa? Lo punya motor sekenceng-kencengnya. Mau buat apa lo? Ya gini, Bang. Saya sama teman saya mau bikin geng motor baru. Biar nama kita dikenal di jalanan. Nah, dan kita mau tantangin mereka melawan kita, Bang. Cerdas juga otak lo. Oke. Nanti motor lo biar dikerjain sama si Pudin. Montir gue. Bang, kalau boleh motor saya sekalian, Bang? Boleh. Ntar motor lo kerjain juga. Masih, Bang. Tapi lo berdua harus dilatih cara bawanya. Kalau soal ngebut, nah, itu biar gue yang latih kalian. Makasih ya, Bang. Makasih, Bang. Dan kalau lo mau cepat, gue punya 3 motor yang udah dikorek abis. Lo bisa pakai salah satunya. Makasih banyak, Bang. Makasih, Bang. Udin. Ya, Bang. Di motor 2. Mesinnya lo turunin abis. Lo korek sampai kencang. Ya. Siap, Bang. Lo berdua ikut gue. Siap. Siap. Dan ini adalah koleksi-koleksi gue. Lo diam di situ. Diam lo di situ ya. Woi. Oh. Yang ini lo nggak boleh pegang. Ini spesial. Ini kesayangan gue. Gue pakai kalau gue lagi nyantai. Ngerti lo? Nah,
Yang ini, yang dua ini. Gua pakai kalau kebut-kebutan. Lo lihat tuh. Jadi maksudnya kita harus beli ini, Bang Kobar? Oh iya, maaf. Bang Kobar. Maksud lo gratis? Hah? Lo pikir gue bapak lo? Hah? Enggak, lo tenang aja. Biar gue yang cari jalan buat bayar motor ini. Serius lo? Bang, yuk. Tapi sebelum saya beli, boleh tes dulu nggak, Bang? Boleh. Boleh, Bang. Lo mau test drive? Silakan. Sekalian nanti gue ajarin gimana caranya balapan yang benar. Oke, Bang. Makasih banyak, Bang. Makasih banyak, Bang, ya. Lo lihat, lo lihat. Wah. Oke, jadi ini motor kenceng banget. Ya, ingat. Ingat, kenceng banget. Jadi, lo lagi kondisinya cepet banget, jangan sekali-sekali ngerem pakai rem belakang. Lagi, ya, lo gas lagi. Ayo. Oke, begini, gue mau cerita sedikit. Asal lo berdua tahu, gue akan dukung lo berdua. Lo tahu kenapa? Karena pada dasarnya, dulu gue juga anak geng motor. Tapi gue berhenti gara-gara gue di penjara. Dan setelah gue keluar dari penjara, gue ngerasa ketuaan. Gue jadi anak geng motor. Tapi gue ini perlu uang, duit. Makanya gue ngelakuin kerjaan apapun, haram, halal, gue kerjain. Yang penting gue kaya dan gue banyak duit. Dan sekarang gue mau melampiaskan masa muda gue yang hilang sama lo berdua. Dan khususnya lo, Lex. Ya, karena lo adalah keponakan mantan bini gue. Ada peningkatan dari yang tadi, tapi tetap kurang. Lo harus lebih berani lagi. Oke, begini. Balapan itu gak cukup modelnya cuma motor kenceng doang. Juga nyali yang gede, gak cukup. Harus ada bakat dan skill juga. Terus, kalau saya ada bakatnya gak, Bang? Kagak. Tapi, skill bisa diasah. Bakat, kalau tidak diasah, itu bisa kalah sama orang yang kagak punya bakat, tapi dia rajin untuk ngasah. Nah itu lo harus, lo asah terus. Skill lo dapet, bakat lo keluar, lo jadi pembalap, pembalap hebat. Gua yakin. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Gua mau lebih kencang dari yang ini, ya. Siap.